Christopher Galtier, Messi kembali pamerkan gol magis cantik. Pelatih dan penjaga gawang Paris Saint-Germain berbicara kepada PSG TV. Setelah kemenangan luar biasa Parisians di hari ketiga Ligue 1 melawan Lille. 1-7. Galtier, ya, itu adalah malam yang luar biasa. Saya sangat puas jelas dengan kemenangan, tetapi juga dengan sikap individu dan kolektif. Para pemain bersenang-senang, ada tanda-tanda kuat dari pertandingan itu. Jelas itu hanya satu pertandingan, tetapi ada tanda-tanda kuat di antara para pemain. Banyak koneksi, hubungan, keinginan untuk bermain untuk tim dan bukan secara individu. Dan bahkan ketika skor diselesaikan, karena pada babak pertama skor diputuskan. Tetapi saya menemukan bahwa tim jarang terbelah menjadi dua. Pemain kami di depan berusaha untuk kembali dan semua orang berkontribusi pada kemenangan besar ini. Ini adalah citra yang bagus dari Paris Saint-Germain malam ini. Tentang Lionel Messi, dia sangat cerdas. Messi pandai membuat para pemain PES lainnya membuka ruang dengan umpan-umpan yang jenius. Dia sering membuat para pemain bertahan lawan kewalahan. Dan di laga ini Messi sukses mencetak gol cantik dengan mengelabui para bek dan kiper Lille. Cuma dengan tendangan pelan namun terarah pojok gawang, magis gol ini dulu sering Messi pamerkan ketika masih berseragam Barcelona. Terlepas dari gol Messi, Galtier memuji semua pemain PES. Golnya setelah 8 detik. Itu adalah langkah yang kami kerjakan. Kami menemukan cuplikan dari liga yang berbeda. Dan bahkan dari tim muda kami di Liga Pemuda yang berhasil mencetak gol saat melawan Salzburg musim lalu. Kami membicarakannya kemarin. Kami melihat rekamannya. Kami berlatih dalam latihan. Jelas ketika berhasil seperti itu setelah 8 detik, itu sangat memuaskan. Selamat kepada mereka, kepada staf saya dan kepada para pemain karena telah berani mencobanya dan telah berhasil. Itu menempatkan kami dalam pertandingan, itu menyakiti lawan dan setelah itu ketika tim serius, seperti malam ini, jelas segalanya jauh lebih mudah. With the